Usai menyalurkan hak suaranya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kunjungi TPS 52 di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Didampingi istrinya yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, HT mengungkapkan harapannya dapat memperoleh suara yang signifikan. Ada di TPS nomor 52 di Kota Tangerang. Dapil saya di Banten 3, jadi saya jalan-jalan sama ibu ngecek-ngecek mau lihat. Mudah-mudahan suara saya banyak di Banten 3. Terima kasih. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yakin partainya dapat mencapai ambang batas parlemen pada pemilu 2024 ini untuk mengantarkan para calegnya duduk di Senayan sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.